Alright, okay, sorry, kita dah cerita panjang, kita lupa nak kenalkan nama masing-masing. Okay, vocalist. Saya adalah satu vocalist dan satu gitar. Ini Hezri. Hezri. Bagaimana Hezri tadi? High definition. Alright, Hezri. Satu gitar, bass Ijad. Saya pernah jumpa dekat BG dulu. Saya pernah jumpa dekat BG tadi. Ya, ni? Kita pun lagi-lagi dulu, kejar budak-budak, apa budak-budak sikit, berapa. Zaman tu kan? Boleh. Okey, sama dulu. Okay. Abang berapa kita? Akif. Berapa nama? Paling handsome, guys. Orders. Dia tulang belakang. Wah, ingat tulang keting tadi. Tulang belakang namanya. Okey. Dan seterusnya, abang berapa kita? Ada lain baru. Dan session ada. Abang tinggal lain kita tengah-tengah ni. Joe. Joe? Cikgu Bifi. Bukan please, Joe? Bukan. Joe. Alright, Joe. Hi, Joe. Ada nama dia, Pakok ada. Akok? Pakok. Pakok. Nama dia Pakok? Paku. Oh, Paku, okey. Lepas kita ada Apit. Apit. Kita ada Asri. Apa? Asri. Alright. Oh, biasa ustaz dia pakai nama Syamil. Siapa? Syamil. Oh, Syamil. Wow, Syamil. Syamil dah join kumpulan sekarang. Sayang sekarang Syamil. Alright, Sisi dah juara AF, semua benda tiba-tiba macam ska, okey, alright. Tapi tak kisahlah. Jadi, ini adalah sebuah band, sebuah music, alright. Guys, kita perlu appreciate, kita perlu hargai. Sebab setiap band, niat dia orang nak menghiburkan kita. Di sebalik menghiburkan kita, dia ada message-message tersendiri, betul? Tadi